Sri Mulyani memastikan akan kembali menjadi Menteri Keuangan Menkeu di pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini ia pastikan usai bertemu dengan Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kita diskusi cukup lama dan panjang. Oleh karena itu, pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk jadi Menteri Keuangan lagi, ujar Sri Mulyani. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, Prabowo meminta dirinya untuk kembali menjaga BPBE dan keuangan negara. Menurutnya, diskusi dengan Prabowo sudah terjalin dengan baik. Menkeu juga mengatakan, pihaknya akan melakukan diskusi dengan menteri lainnya di kabinet Prabowo-Gibran agar penganggaran atau belanja kementerian lembaga berjalan dengan lancar. Apalagi, kementerian lembaga di pemerintahan Prabowo mengalami perubahan nomenklatur.